Hai guys, jadi aku mau kasih tahu serum yang akhir-akhir ini sering banget aku pakai. Jadi aku pakai serum dari Scarlett. Mereka punya dua varian, yang warna ungu itu acne serum dan yang warna pink brightly serum. Nah, yang acne serum itu khusus untuk kulit yang berjerawat dan kalau yang brightly serum khusus untuk kulit normal. Jadi kalau kulit kalian lagi gak berjerawat bisa pakai yang brightly serum, tapi kalau kalian lagi berjerawat pakai yang acne serum. Bentuk botolnya itu lucu banget, soalnya kecil mungil, ukurannya 15 ml. Jadi buat kalian yang suka berpergian atau suka traveling itu bisa banget untuk ditaruh dalam tas. Oh iya, kalian gak usah khawatir lagi ya, karena kedua serum ini sudah diregistrasi oleh BPOM, jadi aman banget buat dipakai. Yang warna pink ini, Brightly Ever After Serum, mengandung Phyto Whitening, Glutathione, Vitamin C, Lavender Water, yang fungsinya untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mencerahkan wajah, melembabkan kulit, membantu menghilangkan flek hitam, dan lain sebagainya. Cara pengaplikasiannya itu mudah banget, jadi kalian tinggal keluarin serumnya, terus tinggal dipencet pakai pipet, abis itu diaplikasiin ke muka kita. Pakaiinnya 2-3 tetes aja, kali ini aku pakaiin di tangan ya. Abis itu baru diratain. Nah, pas diratain itu nggak perlu lama-lama, soalnya serum ini langsung menyerap ke kulit kita, jadi enak banget dan nggak lengket juga. Oh ya, biasanya aku pakai serum ini habis pakai toner. Sekedar info aja, jadi serum ini tuh nggak ada wangi-wangian kayak parfum, wanginya itu dari bahan-bahan asli. Tapi wanginya nggak ganggu kok, jadi kalian tenang aja.